udah kebuka ya untuk summer si summer sea breeze events dan yang world boss ya. Jadi kalau misalnya kalian buka di event ya di ini kalian bisa login aja ya. Login aja kan bakal dapat red nucleus ya, ini di hari ke-6 ya, 10 buah. Nah bakal dapat 400 dark crystal ya. Nah ini untuk gacanya ya, bakal kita gacha nanti di sini ya. Login aja ini 6 hari ya, jangan lupa login ya. Nah lalu kita bakal lari ke summer sea dulu ya. Nah ini ya, jadi kita dikasih 5 kali gacha gratisan ya. Bakal gacha langsung aja ya. Kalian dapat apa? Dapat. Oke, dapat relic ya. Udah dapat kostum oke, tapi kalau enggak ya udah gitu ya. Kayaknya enggak dapat ya. Mustahil kayaknya. Soalnya CC kecil banget itu. 0,12 sih. Ya udah ya. Kita lihat ya di sini ya. Satu koinnya tuh 100 dark crystal. Jadi itu benar-benar gak worth it sama sekali gitu ya. Jujur aja itu gak worth it ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian gak dapat ya udah gitu loh, gak usah gitu kan. Kamu bakal dapat ini ya. Kostum ini terus topi ya sama muka ya. Ini muka kalian. Enggak, ini avatar ya. Nah, ini frame kalian sama ini chat ya. Enggak worth it sama sekali gitu ya. Jadi udah biarkan aja. Teh bodo amat ya. Nah, yang perlu kalian tahu di sini adalah masalah event ini ya. Yang world boss ya. Executive training. Jadi enggak semua bos bisa ngedrop yang namanya revitalize energy body ini ya. Jadi kalau misalnya kalian buka di story ini ya, ini yang paling worth it apa? Pertama ambil dulu red nucleus, ambil dua dulu ya. Nah jadi kalian cuma pilih salah satu di antara empat ini ya. Ada Lady Lucia, Apophis ya, Crossbow sama Robark ya. Kita bakal ke Robark aja karena paling gampang ya. Nah positif peta ya. Tinggal kalian lompat aja ya di sini ya. Robert di sini ya. Coba ke sana. Nah, jadi kalau misalnya kalian solo tuh memang ada delay ya. Jadi kalau misalnya kalian pindah channel tuh ada delay 30 menitan ya. Gua nggak tahu kenapa mereka nambah lagi tuh. Awalnya cuma 18 menit ya kalau nggak salah ya, tapi ditambah lagi 30 menit ya. Nah, untuk ngatasi hal itu kalian cuma butuh partian. Jadi kalau misalnya ada yang suka party-party di sini kan ya. Kalian bisa minta party aja. Kita langsung aja ya, kita lihat. Nah, kalau misalnya kalian buka di sini ya, ini belum ada ya. Tapi kalau misalnya kalian udah pindah, ada delay. Nah, delay itu yang, nah ini ya, ada delay ya. Ya langsung aja, ini rame di bawah nih. Turun aja kita. Nah, karena memang suka ngelag banget ya, sumpah. Bener-bener ngelag banget ini. Jadi ini kita. Nah di sini gue nggak saranin kalian pakai double fortitude kayak gini ya. Soalnya kalau misalnya kalian pakai si Robert bakal hit kalian. Nah ini ya. Nah jangan lupa untuk ambil box di sana ya. Entah kalian pakai force atau pakai chip ya. Itu nggak masalah gitu. Pakai force ya. Nah itu ya, kalian dapat 500 ya. Jadi kalau misalnya kalian buka di eventnya ini ya, kita udah punya 500 di situ. Sih 500 ya. Ini kita ambil aja nih satu ya. Memang cuma dua tapi ya udah seenggaknya gitu ya. Nah, tapi bisa di reset ya, ini time of reset ya. Berarti kalian bisa ambil banyak ya. Apakah nanti kalau misalnya kita ambil semuanya dia bakal reset? Kalau misalnya kayak gitu, mending ambil red nucleus aja semuanya. Nah, ini ya, di tim summon ya. Nah jadi kalau misalnya pakai party kalian bisa disummon kayak gitu ya. Jadi paling enak itu kita cek aja ya di world chat, kalau misalnya ada yang invite gitu ya masuk aja gitu ya. Paling enak sih di roll pakai, karena Robux itu dia stay di satu tempat ya, jadi dia nggak kemana-mana gitu ya. Saran gue kalian jangan join di channel yang puluhan kayak gini deh, ini ratusan tuh lebih aman gitu. Jangan lupa ambil box, jangan lupa ya di sini. Force aja, gak usah pakai chip ya. Kalau misalnya kalian gak punya, gak apa-apa gitu, gak masalah. Kalian tetap dapat poinnya itu. Itulah. Nah, sih dapat ya. Kita beli lagi. Gue pengen lihat apakah dia ngeriset atau enggak ya. Kalau ngeriset berarti oke. Okay. Ya, kita beli lagi. Nih.
Oh, ternyata enggak ya. Tapi dia bilang time of reset. Apa dia risetnya per hari? Mungkin ya. Mungkin per hari ya. Nah, jadi saran gue adalah ambil dulu ini. Nah, sehari kalian cuma bisa 1000. Karena kalau misalnya kalian baca di website yang gue share itu ya, dibilang di situ adalah kalian cuma bisa farming ini. Ini ya. Obtain revive energy body from participating maksimal 1000. Nah, jadi ingat ya, maksimal tuh 1000. Jadi cuma bisa dua kali hadiah. Nah, saran gue adalah mending kita tunggu besok ya. Ini mending kalian tunggu besok ya. Siapa tahu ini reset ya. Red nucleus ini bakal, karena dibilang ada time of reset 11. Jadi kemungkinan besar besok tuh bakal reset ya. Jadi kalau misalnya reset, mending ambil red nucleus aja. Gak usah ambil ini. Ya. Ingat ya, gak usah ambil ini. Ya. Kalau misalnya red nucleusnya reset, dan kita bisa ambil lagi. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah farming world boost 2 kali ya udah. Karena nggak bisa lagi. Maksimal 1000 per day. Itu cuma bisa 2 kali. Nah, nggak percaya? Kita coba lagi ya. Kita coba lagi satu boss ya. Jadi kalian bisa lihat ya. Kita cari Robark ya di sini. Robark 24 ya. Oh iya, benar. Benar tuh gitu ya, cacat. Gue pikir tuh yang di atas itu nge-invite gitu. Ternyata bukan ya, sialan. Yaudah. Nah, tapi mereka sendiri juga bisa itu kok, bisa summon kok, ya kan. Nah, jadi ini cuma coba aja ya. Kita lihat ya, apakah benar-benar gak bisa dapat ya, 2 kali boss doang ya. Ntar ini nge-lag parah, jadi kita nunggu bentar ya, sampai sendiri kita nongol. Nah, ini ya, itu bakal buka ya. Kalau bisa lihat di sini, kayaknya gak dapat ya. Kita coba force ya. Nah ya benar, nggak dapat kan. Jadi bilang I guess reward itu nggak dapat lagi, berarti ya benar ya, di sini cuma bisa 2 kali ambil gitu ya. Ini yang jadi cuma bisa 1000 poin, jadi 2 kali hunting boss ya. Ini saran gue adalah tunggu besok kita lihat ya. Kalau misalnya ini reset ya, red nucleusnya reset, kita ambil red nucleusnya aja, yang lain kita skip gitu ya. Jadi ya, semoga tips ini bermanfaat untuk kalian yang pengen farming boss ya, terutama untuk hadiahnya yang mana worth it, mana yang enggak ya. Dan untuk summer event juga gue nggak saranin kalian gacha gitu, karena buang-buang duit ya. Dark kristalnya itu rugi banget ya. Mending dark kristal kalian pakai buat gacha lagi gitu ya. Gue jujurnya gue masih butuh 30 flame gold ya. Pasti gue akan gacha lagi sih, karena gue pengen ambil PT-nya ya. PT lagi, weapon-nya. Gue pengen ambil weapon-nya. Jadi untuk bikin Nemesis bintang 1. Jadi ya, jangan lupa login ya. Setiap hari login, hunting boss 2 kali ya. Jangan lupa ya. Jadi kalian bisa ambil Red Nucleus. Kalau misalnya benar-benar reset ya, ambil aja Red Nucleus, karena itu jauh lebih worth it yang bisa kalian pakai untuk gacha. Terutama untuk tanggal 1 nanti ada fridge ya. Kalau misalnya kalian pengen simpen Red Nucleus-nya silakan ya. Tapi gue bakal pakai karena gue pengen ambil Nemesis bintang 1 ya. Jadi mau gak harus ambil flame goldnya. Gue punya flame gold saat ini tuh 80. Jadi masih butuh sekitar 30 lagi untuk itu. Jadi berarti cukup lah kita. Soalnya kita dapat 20 dari event ya. Terus dapat 10 lagi nanti. Dan sisanya dari crystal aja gitu ya. Jadi ya, gue Remisu dan see you next time.